Dengan sahabat saya. Halo. Kali ini kita keretanya kayaknya beda sendiri ya dari yang tadi ya. Kalau tadi kan beda, kita yang kasarnya benar-benar anak muda baru. Tapi yang satu ini itu beda. Ini tuh tua tapi berjiwa muda. Tua berjiwa muda. Tua tapi jiwa muda. Setua apa sih sebenarnya? Enggak baru ABG lah, baru 16 tahun. Milenial berarti 17, ya. 17 sweet 17 tapi. Oh, sweet 17. 17 ya. Tahun. Kita sedang berada di K10216. Ya, berarti itu maksudnya adalah kereta eksekutif tahun 2002. Buatan 2002, nomor absen 16. Dan kebetulan ini ada yang unik nih. Apa tuh uniknya? Kursinya new image. Tuh, nih. Interiornya hampir sama sih, bagasi sama, atasnya cuman kursinya doang sih baru. Tapi ya feels like new lah. Iya. Enak sih, keren. Keren ya. Inovasi ya, inovasi daripada kereta itu emang sometimes emang gak pernah berhenti. Dan kadang-kadang ada aja inovasinya ada. Ya. Masuk kursi ini juga. Ini patut diapresiasi ya buat teman-teman yang mau nyobain, silahkan. Tapi kayaknya ini kereta nggak tentu ya. Mau dinas kereta apa nggak tentu ya. Gambling. Bejo-bejan. Tapi jangan khawatir, untuk yang interior seperti ini sepertinya udah banyak ya, nggak cuma K10216 aja ya? Iya, nanti banyak lagi bakal nyusul-nyusul kereta yang seperti ini. Kita tunggu aja gebrakan dari kereta api. Dan yang bikin enaknya di K102 ini adalah? Apa? Kaca lebar. Kaca lebar, Bu. Lebar ya? Mm-hmm. Benar-benar bisa menikmati pemandangan dengan maksimal. Beda sama yang stainless tadi yang kena skat. Iya, iya. Tapi sayangnya si dashboardnya itu lebih kecil kalau satu yang lawan. Oh gitu. Kalau 18 kan lebih besar kan di sini dia. Iya. Jadi tirainya belum tirai naik, masih tirai yang. Tirainya masih tirai biasa. Nah, tirai satu atau tirai dua? Ah, saya nggak mau yang zong pokoknya. Oh, nggak mau yang zong ya. Deal. Sip. Seperti apa perjalanannya kita nikmatin, simak terus, jangan sampai miss nih. I can fly. I can fly.
isi, ada kontainer. Logonya kan ada kan? Alhamdulillah, akhirnya kita tiba di stasiun Bandung.